Sudah kantongi restu orang tua Ayu Ting Ting. Didi Riyadi bongkar benda keramat yang bikin tobat. Kabar kedekatan Didi Riyadi dan Ayu Ting Ting kian santer terdengar. Keduanya bahkan tak lagi malu-malu untuk mengabadikan momen kebersamaan. Didi juga semakin sering melemparkan rayuan untuk menggoda ibu satu anak itu. Belum lama ini, Didi Riyadi juga memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk hijrah dan mulai meninggalkan segala hal yang dianggapnya sesat. Memulai karir sejak tahun 90-an, Didi Riyadi telah melalui lika-liku kehidupan bebas di dunia hiburan. Hal itu membuatnya kecanduan alkohol hingga usianya yang menginjak 38 tahun ini. Kini dirinya memutuskan untuk meninggalkan alkohol dan berhenti untuk mengonsumsi minuman haram tersebut. Dalam sebuah tayangan vlog YouTube-nya, Didi juga menceritakan sebuah benda keramat yang mendorong dirinya untuk berubah. "Gue lagi beres-beres benda spesial. Sebenarnya benda biasa aja. Lo bisa beli sendiri yang bagus juga banyak," tutur Didi Riyadi. "Tapi benda ini punya arti khusus buat gue. Benda itu adalah sarung," tambahnya. Tambah sebuah sarung bermotif kotak berwarna hijau yang menurutnya sangat bersejarah. Walau telah pudar dan nampak lusuh, namun Didi Riyadi mengaku sarung itu sangat berharga untuk hidupnya. "Ini udah lama banget, kenapa sarung ini? Ini adalah sarung yang selalu dipakai sholat sama almarhum bokap gue. Pakainya ini gak pernah yang lain," jelasnya. Ayahanda Didi Riyadi telah meninggal dunia sejak 3 tahun lalu. Namun semasa hidup, tak pernah berhenti untuk mengajak putranya itu kembali ke jalan yang benar. Tak hanya sarung, Didi juga menunjukkan sebuah kopiah sederhana berwarna putih. Sejak ditinggal sang ayah, Didi mulai menyadari bahwa dirinya memang harus berubah. Benda kesayangan mendiang ayahnya itulah yang menuntun Didi Riyadi untuk bertobat dan menjadi laki-laki yang lebih baik. Bahkan kini Didi Riyadi meneruskan sang ayah menggunakan dua benda itu untuk beribadah setiap harinya. Apalagi dirinya juga telah mengantongi restu dari orang tua Ayu Ting Ting untuk menikahi putri mereka. Itu tadi benda keramat Didi Riyadi yang bikin tobat. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.